Halo, assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Saya sapa dari dalam bis Kencana Double Decker ini. Saya sore ini hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 naik Kencana Double Decker Jepara Jakarta. Ini saya start dari Terminal Kelet jam 3 sore. Tuh, saya dijemput sama Emiliano, Dede, Avante, Tentrem. Masih langka lah, ibaratnya masih belum banyak yang punya Dede Tentrem ini. Untuk harga tiket yang eksekutif 200.000, saya naik yang sleeper itu harga tiket promo 250.000. Nanti kalau tiket normal mungkin 300 atau gimana kan, saya juga kurang paham. Untuk pemesanan nanti saya cantumin di deskripsi nomor loket dan nomor agennya. Kita review dulu dalamnya gimana. Dan perjalanan kali ini saya ditemenin sama pramugari karena memang hanya PO Kencana yang saat ini ada pramugarinya, baik double decker sama yang biasa. Gimana perjalanan saya nanti, tetap ikuti channel Pirandino Traveler. Nah, ini dengan kakak siapa ya, Kak? Hafifi. Hafifi bertugas di double decker Emiliano ya? Iya. Nah, nih teman-teman, kalau kalian naik double decker Emiliano, nanti ketemunya sama Kak Vivi. Kadang juga di rolling, Kak. Oh gitu, ya. Jadi nggak selalu nggak menetap. Bisa jadi nanti saya di eksekutif gitu kan bisa. Jadi eksekutifnya juga pakai prami, Kak? Iya, pakai prami semua. Nah, kalau untuk nanti rencananya harga normal berapa ya, Kak? Kira-kira? Kalau harga normalnya belum. Belum tahu ya? Tahu. Masih promo sih, Kak. Tapi kalau untuk harga normalnya belum dikasih tahu sampai kapan gitu. Kalau promosi sampai kapan, Kak? Belum tahu juga. Belum tahu juga. Iya, jadi iya benar nih teman-teman tuh. Masih murah meriah. Terus saya penasaran nih, Kak, kalau seragamnya kenapa warna pink? Ya kan menyesuaikan bisnya kan warnanya pink. Jadi ya udah disesuaiin warna pink gitu. Oh, apa kira-kira ada ownernya suka warna pink gitu? Mungkin bisa jadi. Kayak seragam pesawat ya, Mbak? Iya. Oke, makasih ya, Mbak. Iya. Nah, teman-teman nih tadi sama Mbak Vivi ya, Mbak? Iya, Vivi. Nanti perjalanan saya hari ini sama Mbak Vivi malam ini. Makasih, Mbak. Nah, ini teman-teman kita review. Wow, lower deck high deck-nya. Alias lantai atasnya. Nah, ini seat-nya high. Timba Kencana tebal dan uniknya yang ada avod itu cuma ada yang hot seat aja, seat depan, dan itu juga kayaknya tersambung dari bawah ya. Nah, ini avodnya. Ini ada 4 tapi hanya ada di hot seat, hanya ada di seat depan. Ini Avante D2 Tentrem. Untuk charger, nah ada colokannya loh tuh. Jadi kalian yang kabelnya Type C atau gimana, aman deh pokoknya. Ini kita masuk terminal Bang Sri nih kayaknya nih. Wangi ruangan. Selimutnya itu loh spesial, masih dilipat, keren banget. Untuk seatnya, jumlahnya itu ada 34 seat. Selimutnya keren banget, masih dibungkus kayak spesial banget gitu ya kan. Ini di belakang ini ada smoking room. Nah, ini smoking roomnya. Yang lain. Nah, tuh untuk exhaustnya ya. Ini lampu, ini exhaustnya. Nah, ini smoking room yang ada di atas, ini tinggal dibuka aja. Kalau kalian mau apa, dibuka ya. Tuh. 34 seat, jumbo seat. Ini nanti mungkin rencana akan ada pantry nih. Ini mini pantry gitu sih, akan ada air panas atau snack di situ kan.
ada tempat sampah. Kalau ini biasa tempat tidur kru. Ini di bagasinya. Bisa banget dibuka ya. Ada setiap, ini ada juga tempat sampah juga. Gokil sih. Nah teman-teman, ini tadi kita udah lihat yang di atas. Ini kita lihat review yang ada di bawah. Di bawahnya itu slipernya itu cuma ada 6 seat doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. XL 01, 02, 03, 04, 05, 06. Jadi yang ganjil kiri, yang genap di kanan. Untuk fasilitasnya, tuh ini di bawah setiap sleeper tuh ada AVOD juga. Ada selimutnya sama, masih diplastikin. USB charger. Nah ini untuk ngatur seatnya nih, up sama down, DN. Nah ini tempat cup holder, lampu baca. Ini AC, ini juga ada lampu baca. Ini ada speaker nih, speaker. Nah yang keren ini tuh, kita nggak disekat sama sekali, nggak disekat, jadi langsung los gitu ke depan. Nah. Dan yang keren itu, ini pakainya itu Scania K410iB. Nah, asli gokil, ini mewah banget sih. Tuh. Kencana Scania K410. Nih, kita sebelum berangkat di terminal Bang Sri ada makan mie bakso dulu. Nah, mantep banget toh. Sensation of ice. Apa-apa mas, belum ada orangnya kok.
depannya ada LCD-nya juga tuh. Ya, yang di atas ada dua. Ada dua tuh. Nah, ini serunya naik dari ujung itu, kita ngelewatin hutan-hutan gini nih kalau di Jepara nih, Alaska. Alas karet tuh, musiknya kencang banget tuh. Thank you.
chicken barbecue, chicken sambal matah, chicken katsu mentai, nasi goreng ayam, nasi goreng sosis, aglio olio, fettuccine carbonara, sama duri sambal matah. Tapi yang hari ini fettuccine carbonara lagi kosong. Satu deh. Iya. Tahu sih jalan di Persantika. Di Persantika udah pernah. Wah, hafal Mas. Wah, ini BCE Wangkatan pagi nih udah sampai sini. B65 bener? Iya, benar. Mantap. Telat ya jam segini ya? Telat. Iya. Jam berapa? 4:30. Sampai terminal Bang Sito paling. Enggak nyampe Sambungan ya? Enggak nyampe Sambungan ya. Biasanya kalau yang penumpang sampai Sambungan itu udah dioper ke bis yang satunya lagi. Tadi kan ketemu dua kan? Di Alas Kara tadi ketemu. Heeh. Nah, itu udah dioper. Itu biasanya kalau itu ngelangsir. Hah? Ngelangsir. Para rezeki lah. Yang para rezeki. Kedua, ketiga, keempat di Lebak Bulus. Ngomongnya gini kan, aku jalan kursi tengah. Iya ada. Giliran tekan loket. Aku setengah harap loket tau. Jalan kursi nomor 30 juga. Males aku yang buri. Asem. Kan juga toilet tapi. Aku mungkin gak sak nol, gak bayar tinggal ini. Iya no. Persaingan ketat kok masih tertipu nipu-nipu gimana kok aku isi kandung bisa kaku pengalaman ya iya sih ya ibaratnya cukup tahu lah ya. Berarti seringnya Santika sama Santika BCU ya lah BCU kita ya seringnya apalah BCU iya sama semenjak jadi ada angkatan Jumat sore
sebelah kanan no, salah. Iya, sebelah kanan. Nah, ini kita di kantor Kencana. Loh, 14? Itu terminal, wah gak jelas. Belum pernah. Apa muter dulu? Mungkin ya, bisa jadi ya. Tapi sing nek wajar ya mas, emang ke terminal dulu. Harusnya ya. Pamer dulu lah. Ngasih tahu dulu lah, ngasih tahu. Muter ya? Muter-muter muter. Oh iya, nggak masuk terminal ya? Pagi juga nggak tahu ya.